Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan nudriku bihi 'azamatal hamidi wal mahmudi wal liwa'il ma'gudi wal haudil mawrud. Asyhadu anna Allahu alladzi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi 'ilmina salatan wa salaman daimaini bidawami milkillahu ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan ilmu banyak. Bahkan dikatakan minimal orang yang mempunyai ilmu meninggalnya husnul khatimah. Man kharaja minal bait li talabil ilmi wa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia selalu berjuang di jalan Allah sampai dia balik lagi. Orang yang meninggal dunia niat dia masih dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, fa mautuhu syahid, maka meninggalnya syahid, syahidul akhirah. Orang yang mati syahid sudah pasti berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh mereka para ulama, bila suali munkarin wa nakir, tanpa pertanyaan dari kedua malaikat munkar dan nakir. Ada mereka para ulama yang bertanya di dalam kubur, ada basyir wa mubasyir. Kalau kita belajar kitab Al-Baiguniyah, ada munkar dan nakir. Kalau basyir mubasyir itu khusus malaikat yang bertanya kepada mereka kaum muslimin. Kalau munkar dan nakir itu khusus pula buat mereka orang kafir dan orang-orang munafik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan ilmu tadi husnul khatimah, sa'adatud darain, kebahagiaan dunia dan akhirat. Man salaka yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang memperjalankan dengan berjalan beda. Berjalan mungkin dia bisa berjalan, tapi ketika dia memperjalankan butuh proses panjang memperjalankan. Yaltamisu fihi ilman, yang dalam perjalanan tersebut yang dia tuju adalah ilmu. Dia ngaji. Yaltamisu fihi ilman, dalam satu riwayat salakallahu tarigan ilal jannah. Allah perjalankan pula dia menuju surga. Dalam riwayat yang lain sahalallahu tarigan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia masuk ke dalam surga. Dalam ayat, dalam dalil-dalil yang lain, Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia berada di dalam taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kalau sudah berada di dalam taman surga, dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan Allah bakal masukkan? Jadi orang yang selalu berada dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sama saja dia mendekati surganya Allah. Mereka para ulama-ulama soleh, siapa yang orang yang tidak mendekat surga, berarti dia tidak dekat dengan surga, artinya ba'inda dan alinul jannah, jauh dia dari surga. Siapa? Orang yang di dalam hatinya tidak terbersit untuk mencari ilmu. Padahal malaikat, yang kalau misalnya kita lihat malaikat adalah hambanya Allah yang sangat agung, besar, kuat. Ajsad, latifatun, munawwarah. Itu adalah malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la tad'u ajnihatah. Allah Subhanahu wa taala, innal malaikata, sesungguhnya malaikat yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad akhirnya bersabda, innal malaikata la tad'u ajnihatah. Sesungguhnya malaikat bakal menghamparkan sayap-sayapnya. Di talibil ilmi, buat orang yang menuntut ilmu, ridhan lima yasuna. Dalam satu riwayat, ridhan lima yatlub. Ridha apa yang dia lakukan. Makanya mereka orang yang menuntut ilmu selalu bakal dinaungi oleh mereka para malaikat. Hidupnya bahagia orang yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, hidupnya terjaga. Dan bahkan orang yang menuntut ilmu dengan ikhlas, takaffalallahu ar-rizqa li talibil ilmi. Hadis Rasulullah. Allah bakal jamin rizki buat orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu ikhlas, Allah bakal jamin. Insya Allah, kalau misalnya kita lihat bahwa ada rezeki khusus, kita lihat rezeki manusia, manusia kafir saja dapat rezeki, kita lihat.
Binatang-binatang saja banyak dapat rezeki datang dari Allah, apalagi ini. Mereka para penuntut-penuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan rezeki yang khusus. Makanya penuntut ilmu walaupun mereka tidak bekerja, kalau dia ikhlas, Allah bakal jamin rezekinya dengan syariat dan benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.